Maka Allah mengatakan walatan Janganlah kalian meninggalkan sifat bermuamalah bil fadl di antara kalian. Muamalah kita dengan orang lain ada dua tingkatan. Yang pertama namanya al bil adil. Bermuamalah dengan sikap insaf dengan adil. Dia marah saya marah, dia baik saya baik, dia jelek saya jelek, dia buruk saya buruk. Itu namanya mensikapi dengan keadilan. Ini derajat yang paling rendah. Ada derajat yang lebih tinggi daripada itu al muamalatu bil fadl. yaitu bermuamalah dengan yang terbaik, dengan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik kepada orang lain tanpa harus menunggu dia pernah berbuat baik kepada kita. Dan ini ini yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagai sederhana, sebagai contoh sederhana, saya kisahkan, saya sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, "Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin, idh alaihi faqalu salaman, qala salamun qaumun munkarun." telah datang kepada engkau kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Yaitu siapa? Malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang menjelma menjadi manusia bertamu di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diucapkan salam oleh malaikat. Assalamualaikum wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, Salamun qawmu mungkarun. Waalaikumsalam wahai kaum yang saya tidak kenal. Nabi Ibrahim tidak kenal. Apa kata Allah? Faragwa ila ahlihi faja'a samin. Maka Ibrahim segera pulang ke rumahnya, kemudian dia nyemelih seekor sapi yang gemuk, kemudian dia panggang, Faqarabah ilaihim qala ala takulun. kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Ini contoh almuamalatul bil fadl Bagaimana? Ibrahim tidak pernah mengenal mereka sama sekali. Ini tamu orang-orang yang asing tidak pernah dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihi sama sekali. Tamu asing baru pertama kali ketemu dengan Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tatkala memuliakan tamu-tamu tersebut, dia pulang, dia potong sapi, dia tidak ceplok telur, enggak ya? Dia potong sapi, ya dia tidak cari ayam, ayam mungkin nggak ada waktu itu ya. tapi intinya dia potong sapi yang gemuk, dia pilihkan untuk menjamu tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya ini disebut dengan kita bermuamalah dengan orang lain tanpa harus menunggu dia berbuat baik kepada kepada kita ini tingkat muamalah yang terbaik ini tingkat muamalah yang terbaik makanya Nabi SAW bersabda rahimahullahum ra'an samhan idha ba'a samhan idha syara, samhan idha ktada kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang dia mudah tatkala membeli, mudah tatkala menjual, Contoh mudah tatkala membeli. Dia pergi ke pasar membeli barang. Kemudian ada orang jual harganya berapa? 100.000. Terkadang dia tidak tawar-tawar, dia merasa ini harga normal, masuk akal, orang ini dapat untung ya sudah saya beli saja. Dia mudah untuk membeli. Atau kalaupun dia tawar yang masuk akal, dia bilang berapa? 100.000, 80 ya. Ya, 80. Dia tidak tawar ini berapa? 1000, ribu. 30000 ribu ya. Aduh. Karena ada orang seperti itu kalau apa? Beli mengerikan ya. Ini berapa? 100000, ribu. 30000 ribu ya. Dan ada orang seperti itu. Sampai dia bilang, "Ustaz, Ustaz tenang, biar saya yang tawar." Ente mau ngapain tawar? <laughs> mau matiin penjual itu. <laughs> Oleh karenanya kalau kita ternyata punya uang kita mudah untuk membeli, beli saja ngapain kita tawar-tawar terlalu dalam ya. Kebetulan apalagi yang jual ikhwan ya teman-teman kita pengajian atau ya sudah musim hujan dia jual es ente tawar lagi kasihan ini berapa sepuluh ribu 3 ribu ya aduh kasihan ini gimana ya modal aja nggak kembali kan jadi kalau kita bisa beli tanpa harus menawar itu yang terbaik meskipun orang ini tidak pernah punya hutang budi sama kita sama saman idabaa dia juga mudah untuk menjual dia jual barang 100.000 ribu ada orang tawar 70.000 ribu dia pikir dapat untung dia lepas ada orang yang susah untuk menjual Berapa jual? 100 ribu. 70 ribu ya? 99 ribu pun tidak saya lepas. Harus 100 ribu. Ada orang modelnya seperti seperti itu. Kita enggak. Kalau memang masuk akal, sudah dapat untung, ya lepas saja. Ya. Kita al tuh bil-fadl. Berusaha bermu'amalah dengan yang yang terbaik. Sama, samhan idak samhan Kalau kita bayar utang juga demikian. Orang sudah berbuat baik sama kita, kita bayar utang. Tidak usah tunggu jatuh tempo. Kalau bisa kita bayar sebelum waktu jatuh, jatuh tempo.